Yang itu suruh maju biar cepat gesernya. Jatuh. Pas udah gitu kita teriak. Iya, karena melihat bapaknya udah berdarah-darah. Terus habis itu kok warung pastel itu sudah kepalanya sudah bocor. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Ini anaknya masih kejepit. Kejepit di beton. Beton yang tadi jatuh duluan. Beton jadi beton, ini. Ya. Beton. Itu rumah roteng ya, Bu ya? Kamar ya? Atau gimana? Itu anaknya kamarnya. Lagi zoom di kamar. Oh, lagi zoom. Berarti jam berapa tuh? Jam 9. Jam 9 pagi. Ya, saya lihat karena anak saya lagi zoom di depan rumah. Jadi melihat persis, saya pikir itu betonnya itu memang lagi diketahan. Kenapa nggak kuat kerennya langsung. Jatuh duluan baru kerennya. Jam berapa tadi kejadiannya? Jam 9. Langsung ambruk begitu? Langsung ini duluan. Oh, mudah-mudahan dulu baru kerennya. Ini lagi pengerjaan pembongkaran terus berapa sih, Bu? Lagi pembangunan KDMA untuk bisikin baru katanya. Ya, Bu ya, mau tetap tabah ya, Bu ya. Iya. Terus abis itu udah dirapatin sama warga, tapi tidak didengar dengan warga kalau ini cara kerjanya salah. Ya, jadi kejadian seperti ini. Siapapun, tetangga rumah korban. Tetangga korban. Masih ada? Agar tidak terjadi sisi provokasi yang mana untuk mempercepat evakuasi Thank you.